yang waktu sepenuh yang dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa kafa alladhi an'ama 'alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wal mukhtaba sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli syirqi wal wafa. Amma ba'du. Sadat al-a'izza wal humala, para habaib, para kiai, masyayikh, wabi mukaddimah, wabi gadil hadir, Muhammad Syarif Al-Qudsi, Mata'anallah Bidul Hayati, Mata'anallah Bu'alumi, Mata'anallah Karamahu Kitini wa Dunya wa Akhirah. Amin Allahumma. Amin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdul Hafid Bupati Rembang, Bapak Wakil Bupati, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang, Pak Kapolsek, Kapolres, mohon maaf, Bapak Kapolres, bersama para anggota yang mewakili Pangdam, bersama para anggota, para jemaah rahimakumullah, malam ini Kabupaten Rembang sungguh spesial dan istimewa. Betapa di halaman pendopo Kabupaten Rembang, para pecinta Rasulullah, para pengharap syafaat Rasulullah, para perindu rahmat Allah berkumpul untuk sama-sama mendoakan Bapak Bupati bersama Bapak Wakil Bupati dalam memimpin masyarakat di Kabupaten Rembang ini. Semoga mampu mewujudkan Rembang yang madani, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jargon dari tema malam ini, Rembang madani, itu bahasa Arab, bukan bahasa Rembang. Kalau bahasa Rembang, madani kene, madani kono. Tapi madani artinya Rembang yang seperti Madinah, masyarakat yang penuh dengan keimanan, penuh dengan keberkahan, mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Amin Allahumma. Kita doakan sesarengan Pak Bupati sekalian, Bapak Wakil Bupati. Halo. Halo. Napa Pak Bupati sing kiai iki perlu didongake. Nggih. Jangankan Pak Bupati, jangankan Pak Wakil Bupati, jangankan Anwar Zahid, jangankan Habib Syarif, Kanjeng Nabi mawon nyuwun didongake. Kanjeng Nabi niku sering pesen teng gene para sahabat, sampean-sampean nek donga aja lali aku dikatutke. Sampean-sampean nek donga aku didongake. Mila menapa jenengan maca selawat niku mengagungkan Rasulullah, memuji Rasulullah, sekaligus ndongake dhateng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ndongake Kanjeng Nabi niku makin manfaate balik dhateng kula panjenengan dhewe. Kanjeng Nabi niku ibarat wadah isine sampun tebek. Nah, kula panjenengan sholawat ndongake Kanjeng Nabi niku sami kalih ngisi wadah sing sampun kebek. Mangke amber tumpah, ya amberane tumpane wong sulit dateng kula panjenengan. Dados para jamaah rahimakumullah, kenapa Rasulullah nyuwun didongake? Ngantos Rasulullah niku pesen teng para sahabat, dongake muga-muga cita-citaku hasil, dongake muga-muga cita-citaku sukses,
Rasulullah punya cita-cita besar. Apa itu? Rasulullah ingin agar seluruh umatnya masuk ke surga. Tidak ada satupun yang tertinggal di neraka. Niku cita-cita besar Kanjeng Nabi, kepingin sedoyo umatipun mlebet swarga. Boten wonten setunggal mawon sing kebutuhan gene neraka. Mila jamaah rahimahullah, benjing dan akhirat, Kanjeng Nabi niku masuk surga pertama kali. Lajeng Kanjeng Nabi medal meneh. Nyapa kok medal meneh? Madosi umate. Niki dia bocah rembang kok urung ana ketok mlebu swarga. Padahal bocah negara wis mlebu kabeh. Siapa yang paling cepat ditemukan oleh Rasulullah pada waktu itu? Yang paling cepat ditemukan oleh Rasulullah untuk disyafaati, diajak masuk ke surga, adalah yang paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Sopo sing paling akeh nek selawat ning Kanjeng Nabi, benjang paling cepet dipanggihi Kanjeng Nabi, ditemukan oleh Rasulullah untuk disyafaati, diajak mlebet dateng swarga. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di majlis ini termasuk orang-orang yang paling cepat ditemukan oleh Rasulullah besok pada yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu salah satu manfaat sholawat, yang berarti juga mendoakan datang Rasulullah yang punya cita-cita besar, ingin agar seluruh umatnya masuk ke surga. Ini pun siap ngaji, mau pemanan disek, mau yang ngaji di departemen perbadokannya metu, mesti orang tidak teke. Ini tak ngomong isi sebelahnya nih. Ngomong masih ada apa? Wonten sing sanjang ngeten. Kiai ku enak banget ya. Wis duwe pondok, duwe santri, bendina berjuang, mulai ngaji, didik santri-santri, ku ganjarane wis akeh. Terus diundang ceramah ning dindi mesti oleh. Oleh ganjaran. Oleh ganjarannya tambah oke. Lumono nek wis mati sik dihauli, dituhumake tidak kata. Kenaan dia ini bu, lah malah kataan ganjarannya. Wonten sing sandang ngoten. Kan duwe pondok, duwe santri, bentinten mulang. Niku soleh ganjaran, ceramah terputi-puti, itu ganjaran. Ngoten niku nek sedok dihauli, soalnya umumnya sih dihauli ini kok kiai, gitu bener. Kulo ngantos samangkin dereng nate nampi undangan ceramah dalam rangka haul germo. Dalam rangka haul bandar togel. Ya mesti apa sih kiai? Ini kok sih dihauli, enak banget jadi kiai. Terus ganjaran oke, dihauli, didungake tiyang sak pirang-pirang. Nyuwun sewu para rawuh ingkang dipun menyaken, kiai didungake niku penting. Soale kiai niku sangat butuh dateng donga. Mergo kiai benjing ten akhirat niku gadah tugas berat. Kiai niku boten angsal mlebet swarga nek santri-santrine, jamaahe, masyarakate dereng mlebet swarga sedaya. Ana tanggane kiai kok bodoh akhire ngantos mlebu neraka, niku bejang sing ditukani kalih Gusti Allah
di kiai ini. Soalnya kiai ini wis kadung diplok dadi ketua rombongan. Namine ketua rombongan bertanggung jawab penuh terhadap seluruh anggota rombongan. Nah enten nopo-nopo sing diurusi nggih ketua rombongane, sing dijaluki pertanggungjawaban nggih ketua rombongane. Ketua rombongan kaya ziarah wali songo ngoten niku, ketua rombongan gak entuk munggah bis dhisik nek anggota-anggotane dereng munggah bis sedaya nggih mboten. Ono ketua rombongan ono anggotane urung munggah bis kok munggah disi moro lungguh moro turu moro. Niki ketua rombongan gak beres. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kira ini tu yuk umur lu didongake. Terus mulai kula kangge dipun jawab. Jawaban daerah mriki lek enten lare mati kesehali mati bayi mboten iku ditandhili napa mboten? Monggo kan nyawa to. Lek ana bocah mati cilik, ana bayi mati, mboten iku ditandhili napa mboten? Didongake napa mboten? Mboten iku enten sing sanjangan. Ngopo ditandhili, ngopo didongake wong bocah cilik ora duwe dosa? Aja ngono. Bocah sing mati cilik termasuk mati bayi niku ya perlu didongake. Kene napa? Soale bocah sing mati cilik niku benjing ten akhirat gadah tugas berat. Napa tugase madosi tiyang sepuhe. Dene gak ayem-ayem nek durung ketemu karo wong tuane. Soale bocah sing mati cilik niku benjing ten akhirat derek wong tuane. Nggih mlebu swarga soale boten gadah dosa. Nek ten swarga ora entuk jatah apa-apa, soale dene ra duwe amal, ra duwe ganjaran. No swarga ya pancet cilik. Namine wildan. Dadi pemuda surga ya cilik ae. No swarga ning ora duwe jatah, ra entuk bagian jatahe derek tiyang sepuhe. Mulane dene gak ayem-ayem nek durung ketemu wong tuane. Lah akhirat niku miliaran manusia, mulai Nabi Adam ngantos umat terakhir. Madosi tiyang sepuhe niku angel ketemune. Nek idongake ditahlili niku bocah malah dadi cerdas tur lincah. Dadi nek goleki wong tuane cukup ketemu cet papa cet mama cet niku nek ditawihi nek didongake bocah cerdas lincah. Nek ora didongake ora ditawihi bocah ketul lemot. Jadi golek wong tuane ora petuk-petuk, bulet. Salah alamat terus. Padahal bocah niku Bapak Ibu, ana sing cerdas lincah, ana sing ketul lemot. Ana sampeyan iki lho, nek cerdas lincah. Dalam bu, duwe tumbasno gula, nggih, duwe disaut dirantal. Biru teko oleh gula niki mergo cerdas lincah. Ana bocah kuwi ketul lemot. Jo pak duwe tumbasno gula di duwe niki lemer-lemer bablas kembali kok. Sampai sore rata teko-teko digolek karo mbake dolanan layangan. Di bawah tubuh gula kami itu di tali lembat. Niki ketul lemot. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai dungo niku pau penting.
dungane nggih Pak Bupati Pak Wagub niki lan mimpin Kabupaten Rembang diselametke dening Gusti Allah. Amin. Diparingi kekuatan luwih berarti. Amin. Cita-citanipun dikabulne dening Gusti Allah. Sehingga Rembang betul-betul menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mula eleke meneh Rembang khususnya di Indonesia secara umum niki sakit mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur niku modalnya sekawan niku mudun yang biar bahati asya tegaknya dunia ini dengan empat hal ini harus betul-betul dilaksanakan soalnya niki ngapunten-ngapunten penyakite umat Islam saat niki termasuk sing ngapunten niki harus diperangi roto-roto kula sama niki mulai terjangkit penyakit kudis kurak kutil kusta penyebabnya adalah kuman pertama terjangkit penyakit kudis kurang disiplin yang kedua kurang rapi yang ketiga kutil kurang teliti keempat kusta rakus harta ini penyebabnya adalah kuman kurangnya iman oke kata-kata ini gak gampang loh mulanya barang. Jadi pertama apa kudis kurang disiplin padahal Islam itu adalah agama disiplin coba rukun Islam yang lima para jamaah itu semua mengajarkan tentang kedisiplinan syahadat disiplin akidah disiplin tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah ini disiplin akidah la ilaha illallah tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Allah iyyaka na'budu wa iyyaka ayo nyaut bro iyyaka na'budu wa iyyaka beribadah menyembah hanya kepada Allah minta pertolongan dia namung datang Gusti Allah Muhammadur Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Ini disiplin akidah. Sekali lagi, iya karena butuh, iya karena sain. Rembang ni sekarang usum, iya karena butuh, waduh pun nasain. Santri mau dukun ni santri kepet. Muhammad Rasulullah kita yakini Muhammad utusan Allah sebagai penutup pamungkas para nabi dan rasul. Artinya setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Kalau ada yang ngaku-ngaku jadi nabi, jangan dipercaya. Wajib ditolak. Wah, orang jenggote dowo, dowo yo ben. Najam jenggote 7500 meter, enggak usah dipercaya. Najam sorbane mombo koyo ben, enggak usah dipercaya. Masyarakat kita ini termasuk masyarakat yang latah, gampang terbawa arus. Ono wong rodoane siki dianggap wali. Ada orang rebahannya Siti dianggap wali mulanya sampai orang yang ngaku-ngaku dari Nabi Indonesia ini benar terus kokean orang yang ngaku dari Nabi saya ingatkan kembali pikiran Anda untuk antisipasi ya jika nanti wakil Al-Qiyadah Islamiyah pimpinannya jenisnya Ahmad Musaddiq ngaku dari Nabi profesinya apa? Guru olahraga guru olahraga dari Nabi umatnya yang gak pencolotan dia ngaku dapat wahyu itu di Bogor tapi yang mikirnya nyapo malaikat Jibril belakangan di Bogor emang mau ke puncak ditangkap sama polisi penjara 4 tahun karena sesat dan menyesatkan setelah itu ada lagi di Bandung ngaku jadi nabi namanya Suyuti tukang cukur dia sesat menyesatkan tangkap polisi masuk penjara ada lagi perempuan namanya Lia Aminuddin bikin komunitas Eden ngaku dari malaikat Jibril jadi ini malaikat Jibril yang menstruasi barang yuk head, yuk brain ya karena sesat menyesatkan, meresahkan ditangkap sama polisi penjara ini prestasi untuk polisi Indonesia bukan cuma teroris malaikat Jibril bisa ditangkap semua yang mungkin-mungkin dilengkapi ditangkap malaikat Jibril.
aman. Sing lucu mulai itu perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ada agama baru namanya Jasun Jawa Sunda. Nabi ne jenenge Tugine. Cuma Tugine kok nabi. Mau dari kiai lo gak sangar beras. Dari kiai udah keramat di siapa kamu yang sih. Terima kasih yang terhormat Allah. Acara yang selanjutnya adalah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Ustaz Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Tugine. Siapa atas belas? Nggak terus sholawati, kata maka kamu karuan. Ini kan enak. Ya Habibi ya Muhammad ya Rasul Khafiq. Enak. Jadi ini ya Habibi ya Tugine. Ya mungkin kalau sekarang sih nggak sampai ngaku dari nabi, mungkin ngaku dari wali, ngaku dari ulama dengan modal atribut. Maka jangan mudah tertipu dari media-media sosial yang lake. Modal sorban gede, modal sikap diubur-ubur gombal, yang itu ulama. Ngapunten, jenengan kudu sing cerdas. Ini ulama beneran, apa ulama-ulamaan? Betul-betul ulama atau sekedar orang lama? Lalu, kok diwakil enggak sih diubil-ubil gombal, wakil ulama? Mau bapak mau apa yang ngedot, enggak sih diubil-ubil gombal. Emas, itu umumnya rumahnya kuning. Tapi enggak kabeh yang rumahnya kuning, itu emas. Ini kabeh yang rumahnya kuning, dianggap emas. Berarti zaman isu-isu, mau biasa kayak yang nampak emas. Paham? Ulama umumnya gaya surban. Tapi gak kabeh sih gaya surban ini ulama. Maka kadang-kadang ngetim pemburu hantu. Halo? Paham betul? Yes. Jangan terpancing dengan atribut. Apalagi orangnya suka bikin ribut, tukang kasut. Badut. Yang ulama beneran ahli sujud, ahli tahajud. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat itu disiplin waktu. Begitu mandi waktu azan segera sholat. Begitu masuk waktu azan segera sholat. Begitu masuk waktu lagi azan segera sholat. Disiplin waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Zakat itu disiplin sosial, disiplin harta, disiplin berbagi. Puasa itu disiplin kesehatan. Disiplin makan dan minum. Betapa makanannya sendiri halal. Enggak boleh dimakan kalau belum waktunya. Sate boleh, tapi harus tunggu maghrib. Nyantol. Soto itu, tapi butuh ngeteni. Dan banter, rawon itu, tapi butuh ngeteni. Es degan itu, tapi butuh ngeteni. Bercelit bebe itu, tapi butuh ngeteni. Traweh suara. Masuk manggil dulung 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 dulung. Allah. Ayo pak. Menjadi berapa? Haji itu disiplin hati. Oke. Yang kedua penyakit kita itu kurang rapi. Jujur ya, umat Islam ini soal kerapian kalah dengan saudara kita yang beragama lain. Masjid sama gereja itu rata-rata lebih rapi gereja, ambune lebih wangi gereja, lebih bersih gereja. Gereja ini bersih-bersih, wangi-wangi. Itu gak sampe melebuat jadinya masjidmu. Pesinnya standar internasional. Pesin kelas gedinya waktu di awal akhirat. Gak ada malah telek cecet juga disuceni. Bau diri kapur ditulisi awas telek. Ironi, kalau umat Islam harus sekolah di sekolahan yang bukan milik umat Islam. Bahkan ada umat Islam yang sakit harus berobat ke rumah sakit yang bukan milik umat Islam. Kita juga punya rumah sakit Islam, tapi kadang-kadang beralih fungsi jadi rumah Islam sakit. Kita punya lembaga pendidikan, DPI, DPA, Madrasah Diniyah. Tapi banyak yang nasibnya layak mutu layak ya, tidak bermutu karena kekurangan biaya.
kurang berikutnya putih kurang teliti. Kita itu punya penyakit kurang teliti. Kita punya banyak teori, kita punya banyak konsep, kita punya banyak ilmu, tapi direbut oleh mereka. Mohon maaf ya, kitab suci yang paling banyak bicara tentang ilmu itu Al-Qur'an, dan itu kitab sucinya umat Islam. Negara di dunia ini prosentase penduduk beragama Islam terbesar adalah Indonesia, maka harusnya Indonesia ini paling pintar. Dalam Al-Qur'an 879 ayat itu bicara tentang ilmu pengetahuan. Kitab-kitab suci agama yang lain gak sebanyak itu. Bahkan orang Jepang yang beragama Shinto itu punya kitab suci namanya Nihongi Jinishi. Aku sih yang lagi gak ngerti ya. Satu pun gak ada yang bicara tentang ilmu. Tapi kenapa orang Jepang kok pinter-pinter? Padahal kitab sucinya itu gak ada sama sekali yang bicara tentang ilmu. Unit om pinter-pinter. Coba sama yang berani gak sih, kamu tuh aku rokok-rokok galian Jepang. Honda Jepang, Yamaha nyaut, Honda Yamaha, Toyota, Suzuki, Kawasaki, Mitsubishi, Soto, Lamongan, Winko, Dapat, Jenang, Gudeg, Jogja. Jadi pesel Madiun umatan berdoakan di luar kita. Kita punya an-nazafatu minal iman, kebersihan bagian dari iman. Ayat Qur'annya jelas, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mau bertaubat, bersuci, menjaga kebersihan. Tapi mohon maaf, di dunia ini kota yang berpredikat terbersih di dunia mana? Tokyo. Nah, kota yang kumuh dan langgaran banjir. Siapa mau dibutuhkan dulu? Kita punya arrosi warnur kasih final yang nyuap dan yang disuap sama-sama neraka. Negara di dunia ini yang paling bebas dari korupsi adalah Tiongkok. Karena koruptor dihukum mati. Berani korupsi, berani mati. Siapa korupsi, masuk peti mati. Coba. Udah, gak usah bicara negara kita. Aku ngomong Tiongkok. Bahkan ya, negara di dunia ini yang paling aman dari tindak pidana, tindak kriminal, pencurian, macam-macam perampokan, itu dulu kena Selandia Baru. Sekarang Belanda, hampir nggak ada pencuri. Di Belanda itu sampai 5 penjara di Belanda itu dijual karena nggak ada penghuninya. 26 penjara disewakan ke negara tetangga yang menjadi gudangnya bajingan. Saya punya teman, dia ke Belanda, itu naik kereta dari stasiun. Ya mesti masuk ke gudang. Cek 2 jam sampai tujuan. Begitu sampai tujuan, dia mau nelpon. Tasnya yang berisi HP, dompet, surat-surat penting itu ketinggalan di stasiun. Bingung, balik mana? Cek 2 jam. Itu tas masih utuh di tempatnya, gak bergeser sama sekali. Malah ada tulisannya. Kalau ini bahasanya ini, siapa yang merasa punya ini harap diambil. Utuh di situ. Ayo coba ini namanya gerdu kosu adon. Nah, kita mereka sebisa apa. Nah, sekarang saya punya pertanyaan, dijawab yang kompak bareng. Saya yakin pertanyaan saya ini dijawab kompak bareng dan jawabannya sama. Semua tahu jawabannya. Coba, di manakah orang paling sering kehilangan sandal? Padahal masjid itu rumah Allah.
Allah Maha melihat. Joko sandal sering hilang. Akibat kurang teliti, orang bukan cuma rugi, celaka, tapi yuk misin, wirang. Ada cerita ya, biar agak refresh. Gara-gara kurang teliti, orang tuh jadi malu, wirang. Maaf, ini ceritanya terjadi kecelakaan di jalan raya dengan benturan yang sangat berat. Benturan, motor truk, ya benturanmu kalau bujumu. Ini benturan kecelakaan, bris, korban jatuh, bersimbah darah. Langsung warga sekitar merubung, rapet dikerumuni banyak orang. Nah, ada wartawan ingin mengambil gambar dari dekat. Karena lagi dihubungi banyak orang, dia kesulitan. Nah, wartawannya akhirnya cari akal. Dia teriak, minggir, saya mau dekat, minggir. Ya orang-orang pada nanya, kamu siapa kok minggirin kita? Saya bapaknya korban. Merbok ingin parah dengan korban. Nah, begitu dengar kalau dia bapaknya korban, orang-orang yang terhubungi itu minggir kabe. Minggir, ada bapaknya korban. Akhirnya dia mendekat. Begitu dekat di samping korban, wartawan ini gemeter, pucet, karena ternyata yang ketubruk adalah Kire. Besar donat muda di bapak, tiba SMA di korban, Kire. Kenapa? Ini akibat kurang teliti. Berikutnya, penyakit yang namanya kusta rakus harta. Wah, ini roh syukur lintotiatin yang namanya hubud dunia. Semua tadi sebabnya ya umuman kurang iman. Benar ya, alhamdulillah. Iman kita nanti yang membimbing siapa? Tentu para ulama. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Syukur alhamdulillah, Rombang punya bupati yang kiai, kiai yang bupati. Jadi membimbing masyarakat itu zahiran wa batinan. Bukan hanya membangun infrastruktur, bukan hanya membangun zahiriahnya, tapi batiniahnya masyarakat juga dibangun. Betul sampai yang dulu bupati yang kiai. Aku ngelengnya ini gak perlu orang yang ditambahin gak. Ulama itu pilar perjuangan dan perkembangan Islam di Indonesia yang dibawa oleh para ulama. Oke, saya jelaskan dikit ya. Karena tegaknya dunia dengan empat hal. Yang pertama, bi'ilmil ulama. Dengan ilmunya para ulama. Manhum al-ulama. Siapa ulama itu? Jamaah rahimahumullah. Dalam kurbanitas kefigurannya, seperti orang ulama itu pertama ditirukan Rijalul Ummah. Pokoknya saya melu nih roke tak dongak no tolong dilongkar seperti ini lancar semangat ya Rijalul Ummah. Nah, saya kira bahasa kerennya tirukan sama-sama Community Leader. Community lempar. Pemimpin masyarakat, pemimpin umat. Nah, mimpin umat, mimpin masyarakat, mimanel. Luwe gampang mimpin pondok pesantren. Nuhun sewu nggih. Pak Abdul Hafid sebagai seorang kiai dengan Pak Abdul Hafid sebagai seorang bupati, itu enteng tugasnya Pak Abdul Hafid sebagai seorang kiai. Saya Anwar Zahid, misalnya diserahi mimpin pondok pesantren dengan santri 10.000 misalnya, gampang. Soalnya santri 10.000 ini mesti
mesti nurut sama kiainya. Kiai ngongkon mulon 10.000 santri tok wabe mulon. Gak ono sing wani ngetak ngedul ngalon. Kali kiai ini ngomong mulon 10.000 santri mulon kabe. Walaupun bupati ngongkon ngetak dunia ini kalau mimpin pesantren, mimpin santri, tapi mimpin umat, mimpin masyarakat, angel. Jangankan masyarakat yang ribuan, masyarakat kami ini itu angel. Ono sing mau bertentang ini nanti aku, tapi gak paham. Kalau kutung kuning, kutung kuning. Ya, karena gak mendengarkan kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Ono sing nang guli ono ben kabeh ngono gak regen tapi yo gak mudeng. Mikir masyarakat iki mangke apa meneh wayahe pilpilan. Mau pilkades, mau pilek, mau pilkada, wangel. Mulai iki nggone masyarakat selamat nari ya, itu kalah sakti sama selamat rupiah. Nah, para wali, para ulama sukses mengislamkan masyarakat Indonesia. Halo, tidak menggunakan paksaan, tidak menggunakan kekerasan, tapi melalui akulturasi budaya, melalui hikmah ijtimaiyah, memadukan antara agama dengan budaya, adat dengan syariat. Halo, paham maksud gue lo? Iki agamane, iki budayane, iki syariate, iki adate, iki islame, iki tradisine. Tidak dipertentangkan, tapi dijodohkan. Sehingga mudah diterima masyarakat. Dan perlu diingat, satu-satunya negara di dunia yang mayoritas penduduknya berubah menjadi Islam tanpa perang hanya Indonesia. Ini catatan penting. Masuknya Islam ke Irak melalui perang. Masuknya Islam ke Rusia melalui perang. Masuknya Islam ke Spanyol melalui perang. Tapi Indonesia enggak. Karena para wali, para kiai, para ulama menggunakan emotional question. Bukan hanya mengandalkan intellectual question tapi juga menggunakan emotional question. Jadi melalui pendekatan budaya, halo, tradisi nggak diberantas secara total, tapi diislamisasi. Nek wong Jawa biyen senenge sajen, dijarke. Subuh-subuh panganan, dijarke, mboten diberantas. Carane sing diubah, diislamkan. Mula terus diganti selamatan. Mula bersering nerangke. Nek ana wong mati iki wong Jawa biyen ngumpul-ngumpul karo warga gak mangan-mangan, tapi melekan subuhane tua sing ngendi ngono kuwi. Dijarke tradisi ngono kuwi, ning diisi dikir, diisi donga. Itu di antaranya. Coba. Maaf ya. Kanjeng Sunan Derajat kok mulang terima ngene, kuwi aja karang karo kodho. Ini pelajaran apa? Ternyata kodho itu simbol hewan yang ngaji. Nek to udan ini ternyata kodho ana kodho disulap karo Kanjeng Sunan. Ngaji kok kodho ae. Lah yen misalkan ngaji kan ngaku wala ing kabar. Kodho iki pengalaman. Senang diri nek dawuhi santrine, ojo kangen karo tawon lho yo. Tahun ini kurmumu lah mendengi. Sesungguhnya dia zikir. Allah.
bebek moto tasbih terus rumuan. Akhirnya moto tasbih itu bebek. Subhanallah, 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 subhanallah. Boset, pinter syukur, sekarang karo sapi. Sapi ini berarti kayak ngombe, dikini mangan langsung syukur. Alhamdulillah. Bagaimana para wali, para kiai menanamkan jiwa nasionalisme di Jatandila? Mau menekan dila, nasionalismenya muncul Pancasilais. Jadi, Tandila itu Pancasilais. Satu, ketuhanan yang maha. Kul huwallahu la ilaha il. Mau tandila gak ngono. Dua, kemanusiaan yang adil dan Tandila ini kemanusiaan. Yang tadil manusia semua adil dan beradab, sopan-sopan, beradab, berukut-berukut, berukut aurat. Kalau dari nanti kerja sama jamaah ibu-ibu Tandila kok nganggup lihat kok ini kalau memang jamu uang. Tiga, persatuan. Kalau Tandila mau selamatkan bersatu yang ini itu. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, cemimpin hikmat, Habib Kiai. Dalam kebijaksanaannya yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya bijaksana namanya Kiai. Terus mengedepankan musyawarah. Iya, perwakilan. Jelas, kalau undangan Tandila orang punya hajat, satu keluarga ya satu saja yang berangkat. Budal kabeh, bangkrut juga. Maka yang kelima, keadilan sosial, keadilan berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Loh, ini kok orang saya itu pengen berantas Tandilan. Tandilan mau dihilangkan, Tandilan mau diberantas. Ngipi ribuan pondok pesantren dengan jutaan santri di Indonesia semuanya mengajarkan tentang Tandilan. Loh kok katanya diberantas, loh ngipi. Kenapa berantas lo pirang pirinter? Jadi para wali, para kiai, para kultur masyarakat Indonesia yang waktu itu sebelum Islam banyak yang percaya dengan telurne, telurne ini bahasane yo ni blorong, ni roro idul, ni roro lor, ni roro etan, ni roro ulon, ni roro kejuhan, tak lampir, ni ibadah, diranu, wahali, waswabi, asmahi. Aliran-aliran kepercayaan. Maka gaya berdakwahnya tidak menggunakan gaya Arab, karena Arab itu mantan Yahudi, mantan Nasrani. Kalau Indonesia mantan aliran kepercayaan, mantan kelenek. Maka gaya berdakwahnya tidak menggunakan gaya Arab, tapi gaya Indonesia memadukan dengan budaya dan tradisi. Perlu diketahui, yang beda bukan akidahnya, yang beda bukan syariatnya, tapi yang beda adalah adat dan gaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tabel ini penting. Sing beda kuwi dudu akidahe, sing beda kuwi dudu syariate, sing beda adat dan gaya. Contoh, jenengan ngertos upacara bendera? Ngurangnya ngotok. Jenengan ngertos upacara bendera? Nek upacara bendera ini gayane yang ngono kae. Misalnya deh, upacara bendera ini alun-alun Kabupaten Rembang. Biasanya sing dadi inspektur upacara, sing pangkate paling dhuwur, Pak Bupati. Utawa Pak Wakil Bupati dadi inspektur upacara. Nah terus sing arepe Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati sing dadi inspektur upacara, kuwi ana komandan upacara. Misalnya ketua Banser dadi komandan upacara. Walaupun pangkatnya hanya ketua Banser, sehingga di inspektur upacara ini bupati tangga disentak, bupati tidak disentak, mau upacara bendera siap dilaksanakan, bupati digertai menurut yang ngomongin ekal laksanakan. Bupati ini gak boleh ngomong agak-agak disuruh menentai kalau komandan upacara padahal lima bangsa
Bupati ini laksanakan. Garpu saya dibentak nejuk. Iki gaya ini upacara. Adatnya upacara. Nek komandan didawuhi kalau inspektur laksanakan. Insya Allah Pak Diwakang itu ikut. Ini duduk komandan upacara. Iki wong suara sini. Tapi nek ketua Banser mau sopan menggunakan kantornya Pak Bupati, menggunakan dalamnya Pak Bupati, gak boleh gak ya kalau itu upacara, mengajukan proposal, bukan sih, dulu dulu ya, proposal, apa yang saya salah, jadi takut sama anda. Jadi bapak, ini kocok-kocok betin dalam acara, ngajukan proposal diurut gantuan. Paham maksud dulu? Paham maksud dulu? Jadi yang beda itu gayanya. Maka para wali, para ulama paham karakter masyarakat Indonesia. Gaya berdakwahnya tidak menggunakan gaya Arab, tapi gaya Indonesia. Nek wong Jawa ilate gak pasen muni Arab. Halo. Disesuaikan wong Jawa formuli syahadat lain raiso dadi sekaten sampai saat ini lo kasih kalimah syahadat raiso dadi kalimosoto syamir khairan fatrukil balmo raiso dadi semar gareng petro bakon Robi Firli wali wali daya, kaki comuni wali wali daya, wali 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 wali, tapi jangan diwali. Robana tujuh puluh bana, kaki comuni puluh bana, dia gawe puluh puluh pan. Robana jadi urat uratan. Mojo soale lisanul jawi, lisanul onde onde, wat tempe wal put. Allahumma shalli ala Muhammad. Akulturasi memadukan antara agama dengan budaya, syariat dengan adat. Mulane damel prinsip at tawassul wat tawazun wat tasamuh wal iqtidal irama at tawassul rasulana at tawassul wat tawazun wat tasamuh wal iqtidal yes moderat berimbang toleran berkeadilan. Mulanya para wali, para kiai, para ulama gak pernah dalam berdakwah itu menghujat, mencaci maki, memfitnah, nilok-niloke para wali, para kiai dalam berdakwah mengislamkan Indonesia gak pernah mengkafir-kafirkan orang lain. Paling banter cuma mengharamkan, mengharamkan belok-belok rokok haram, belok-belok nek belok dari sponsor pengajian belok rokok halal. Halo, halo, dilanjut sedikit boleh mulanya ya, Islam ala para wali, Islam ala para ulama itu enggak kenal ekstremisme, enggak kenal radikalisme, enggak kenal bom, paling kenal bos. Mulanya itu sering mengisi ngaji begini Mapolres, Mapolres Jawa Timur, Jawa Tengah hampir 80% itu nanti gitu. Cuma naik Kapolres ini belum tahu enggak. 80% Jawa Timur, Jawa Tengah itu kalau mau nanti ngisi. Saya sering disambati sama konco-konco anggota polisi ini. Jadi, pulang ini, jantel pulang ini. Ini bahasanya mungkin hanya loh pulang ini. Mantel loh, dikirkan loh. Mungkin apa? Orang-orang demo ini. Itu orang demo yang ngadepi polisi. Mantel ini polisi, dia waktu, dia mau takdir. Allah bakar, Allah bakar. Kau yang dalam jumlah. Nah, dianggap polisi ini setan namanya. Mau nantemi polisi, mau waktu, mau cok
takdir kaya balap jumroh. Kalau pakai demo itu miso, itu berarti yang dipisuh ini kan lebih rapi. Saya ngelak sih miso, lagi enggak. Oh, wabar. Akhirnya kita ngomong ini, nyandek, bro, jahat, lo sama nyoy Islam. Kalau Allah wabar, jawabkan sami Allah, udah kan hajar. Jadi ngerti dia maksud ulang itu gaya nih sing beda. Tapi ini akidah sama syariat enggak. Halo. Halo. Salaman gaya Arab dengan gaya Jawa beda. Salaman ku nek gaya Arab gatokan tanda tangannya cok mari ngono pundak ditatapno Daniel, kata terus hidup di kaca itu. Iki salaman model Arab. Dari tangan ketemu tangan, cek, pundak dengan tatapan, del, pundak iwa tatapan, del, Habib Nabilah, model Arab. Model Iran, beda lagi gaya salamannya. Berarti deh, salaman ya wong Iran itu. Kepala dipegang pakai tangan kiri, cek, terus diketak, nganggu jari tengah tangan kanan, cek, tok. Jadi cek kau yang cirai mengambil tangan kiri, cek, cek, tok. Pakai uangnya yo, cek, cek, tok. Bila kau ceket, nunggak buat 10. Cek kau cirai, cek, cek, tok. Ini gaya Iran, itu penghormatan. Pegang kepala pakai tangan kiri, terus diketak nganggu sisi tengah. Ini kalau di Iran, kalau di kita santri salaman sama kiai, sungkem nyutuk tangan kata orang wale sama orang tua nyutuk salamannya biasa. Eh coba nambah, kalau Pak Bupati salaman model Iran. Besar di Sapol PP. Ramai ketemu Pak Kapolres salaman berdarah. Cek, gil, gil. Ini langsung dibokong di Pak Kapolres. Salaman itu anjuran agama. Gaya dalam salaman itu budaya. Paham? Paham? Salaman anjuran agama. Musuh paham? Gaya dalam salaman itu budaya. Mengucapkan salam anjuran agama. Gaya dalam mengucapkan salam itu budaya. Santri ketemu kiai, gaya mengucapkan salam. Munggo, dilo. Assalamualaikum. Iya betul. Nek Arab betul. Salam gaya Arab itu dengan nada tinggi, kedua tangan diangkat. Assalamualaikum. Ayo coba, sambil petuk kiai sopo. Salaman model Arab. Assalamualaikum. Kami harus dijawab kalau ya. Kalau ya ini mikir, bisa kiai yang mulai kalah. Bukan salah salamnya, tapi salah gaya. Paham? Kenapa Ambrosi dihukum mati? Kenapa Imam Samudra dihukum mati? Bukan salah Islamnya, salah gayanya. Islam gaya Irak, Islam gaya Suriah, dibawa ke Indonesia, dibawa ke Bali, resiko hukuman mati. Bapak Ambrosi, aku bisa ngomong. Ngomong-ngomong, gak pakai cerdasnya ini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka budaya itu kita hormati, kita rawat sebagai tutorialitas syariat sepanjang tidak bertentangan dengan akidah Islamiyah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua ulama itu Rijaluddin, kan? Rijaluddin, kan? Bahasa kerennya spiritual leader. Ilat nur untuk kita buat spiritual leader. Nes, melukar melukar. Ya.
punya kekuatan sendiri, punya hubungan khusus dengan Allah. Ini sering saya sampaikan, makanya orang itu bisa sama di dalam ilmiah, tapi beda dalam manfaat. Bisa sama di dalam mauhidah, tapi beda di dalam inabah. Bisa sama di dalam dakwah, tapi beda di dalam ijabah. Ngapunten, dungane bodoh, ning mandine ora bodoh. Soale wong sing maca donga ora bodoh. Saya sering sampaikan, nek piye sepuh niku kadang-kadang dungane ora pas tapi mati. Halo. Kemudian kalau melakukan ini gampang mendana, nanti orang sibuk dan mudah nolak sahujuk jalan. Terang. Jadi memang hitungan ini mengalami ramadhan terus. So kita terus terus rasa pertahuan angin karena ini hitungan ini kalau satu titik berkah. Alhamdulillah. Coba, kemudian apa ni kalau untuk memerdekakan kita tak suka, kalau pagi, kalau malam, orang mari tambah abu, marah so. Ada kekuatan sendiri, harus punya ini. Bukanlah. Makanya yang kedua dihadiri umara. Negara secara umum dunia menjadi tegak, Kiringkes Kabupaten Rembang menjadi tegak dengan hadirnya para pemimpin. Mudah-mudahan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rembang diberi hidayah oleh Allah, diberi ma'unah oleh Allah untuk mampu menjadi pribadi-pribadi yang adil. Amin. Karena non sewu ibadah yang bernilai pahala besar itu sesuai dengan profesi. Nah, kiai ibadahnya yang pengajian wiridan. Kalau jadi contoh, untuk sambil dari kiai jarkoni iso ujar yang raiso, tapi dari kiai jarkoni yo iso ujar yo iso melakoni. Wong pinter durung karuan ngerti, wong ngerti durung karuan paham, wong paham durung karuan iso melakoni. Sampeyan maca komik tentang persilatan, kopinggu. Namanya belum ngerti, belum paham. Tapi apa mari ngotrokomai langsung bisa main silat? Itu gak paham juga. Kau pinter, juru karuan ngerti, kau ngerti, juru karuan paham, kau paham, juru karuan bisa ngakoni. Namanya nonton film Superman. Namanya belum ngerti, belum paham. Tapi rampung nonton juga, kau bisa miber dari Superman. Mulanya penyakitnya, iya iya, pemainnya tukang ceramah. Ini pegang lah, kalau ini isi ceramahnya. Sampai lu beli suatu angel gara-gara ini ngomong orang dilakoni. Nabi Nabi pasti seorang merah nengok dikit oke kelompok ngomong itu kurang harusnya tuh yang dino di Minanda lambinnya ini lagi dikuhin ini kok bunyi ngerokok berdarah-darah entek tubuh menek tuh tinggi berdarah-darah entek tubuh menek tuh tinggi berdarah-darah entek. Nanti Nabi diwakir suatu mereka Jibril kan hum ya Jibril siapa mereka wahai Jibril? Jibril jawab hum khutbah al-fitnah. Mereka tukang-tukang khutbah, tukang-tukang pidato, tukang-tukang ceramah yang isinya fitnah, yang isinya mengadu domba, yang orang gelap kan ini isi ceramai merokok. Gimana sama dengan dia ibar beramat kayak gue ini orang sangu, orang transportasi ini uang kompensasi lo pun merokok ya aku bisa ngajar aku tekan lo pun merokok kompensasi di TV ya Rudi Allah Muzulallah Muhammad nek pedagang ibadahnya saya gandarannya gede apa? Dagang yang jujur nek guru mulang yang disaruh ilmi nek tentara pertahanan keutuhan NKRI nek polisi keamanan kamtipmas ngapunten misalnya Pak Kapolres mengposo bendino kalau ibadah poso bendino akhirnya orang-orang kehilangan sepeda motor izin kepada sepeda motor saya hilang aku lho menesok mau silahkan radio kursi ini malah poso, ini Pak Kapol ini malah gak diterima orang kursi Allah melalui dan poso orang-orang gak pokok yang penting wilayah hukum Kabupaten Rembang ini aman
kondusi kantin masnya. Ini Kapolres jajarannya paling gede. Dan Kapolres gendino poso, tapi maling tepudi-pudi. Pokoknya Kapolres gak diterima. Cuman yang kompos larang-larang. Dan Pak Bupati, Kapolres Bupati, ibadahnya apa? Setempel tanda-tangan, kebijakan, keadilan. Dan Pak Bupati, Kapolres Bupati, tiap malam tahajud istighosah dikir, tahajud istighosah dikir, tahajud istighosah dikir. Akhirnya kesel, katok. Ngantore kawanan urusan pemerintahan kabupaten berantakan semerawut ini tak hajud ya Pak Bupati, dikira Pak Bupati gak diterima karena tak hajud dalam orang gak ngomong Pak Bupati umur sebagai Bupati, ini sebetulnya ini kudu terus tak hajud ya sama ini ya jadi Bupati bener-bener apa itu gak sih? Lungge, sebetulnya ada yang menguatkan minimal hadir ibadah di Siti Nasana sehari pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun mulai Pak Bupati, Pak Wakil Bupati Kansir Karangarang, Pak Bopo sepertinya keadilan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang ini terjadi ini kerjaannya paling gede syukur-syukur gak akan hancur ini Wong Sugih bisa kok wakil alamnya ibadah Wong Sugih kok kira mau bareng-bareng Wong Sugih ini ibadahnya nyumbak bisa mana? Nyumbak sekali lagi ngomongin dari kamu nyumbak ini Wong Sugih ini ibadahnya nyumbak saya ini hampir tiap hari di rumah ada tamu nek berbintang nek pulau tenggiri yang dipanggil dari pulau nek pulau tenggiri yang dipanggil kontor-kontor namanya macam-macam mana tamu wali santri mana tamu muda lu jadwal ngaji mana tamu muda lu subuh ya macam-macam nah satu ketika itu mana tamu suge aku ngarani suge itu mau mobilnya mobilnya ukurin berapa sama kayak kira ngerti yang ngerti mau pick up akhirnya pulau gak keliling kondor Mas Bangun ini Mas Bangun ketua Madrasah Diniyah Putri tiga lantai dia ini kalau jam bangun kuduk-kuduk ternyata luar biasa pembangunannya saya doakan Pak Kiai mudah-mudahan pembangunannya cepat selesai tak omongi aku gak butuh domong ngomong suki kok domong ngomong suki kok domong kuih malah merusak kadis ngeyong kok hadisnya jelas bisa khawatir agriya Lomane wong suge, sumbangane wong suge, menane wong suge ini mungkin batai nyumbak cenggongoy bagian wong larat-larat menekin tidak wadil kukorong wong suge wong donake, ini malah merusak habis mula saya ngomong, suge-suge, rumah no, suge-suge harus belakang no wiri dari wong suge, orang kok ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim boten, wiri dari wong suge, boten kok ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, boten bodennya saya mau ya Basir, ya saya mau ya Basir, ya saya mau ya Basir boten, wong suge ini wiri dari ya besi, ya semen, ya botol, ya pasir ya besi, ya semen, ya botol, ya pasir ya besi, ya semen, ya botol, ya pasir ya kayu, ya kerami ya cek, ya biru, ya rekening, ya transfer mulanya ada usaha, ada doa usaha tanpa doa, sombong doa tanpa usaha, omong kosong dan ini, usaha tanpa doa, sombong doa tanpa usaha, omong mana santri pondok, banyak ujian kepengen nilainya apa, kepengen lulus gak belum sinau, gak belum belajar wiritan terus ini siji, mesti gak lulus loro, mulai jadi dukur wiritan, tapi yo belajar, yo sinau di perkaruan pemanan, pengen dua anak tapi bujurnya gak tidak apa-apa di Fatihah yang kebun dari akhir bunyi ini waktunya saya betul dibuka surat Al-Fatihah gak diukir oke enggak jadi saya ngomong mau buka waktunya surat Al-Fatihah yuk kok gua buka dapet meten atau bener dapet meten atau bener kurangnya itu Fatihah yuk Fatihah tapi yuk kudu dikono Mak,
dereng pahalunyam jamaah berbisnis mengawasan dereng pahalunyam pokoknya ibu empat komponen ibu kerjasama dan bekerja bersama-sama karena tidak semua orang yang bersama-sama itu mau bekerja sama. Kita doakan mudah-mudahan Pak Bupati sama Pak Bue Sedoyo bisa bersama-sama dan bekerja sama dalam mewujudkan Kabupaten Rembang yang padani yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebenarnya masih belum selesai yang ingin saya sampaikan, tapi karena keadaan, karena kondisi, matur suwun Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, para jamaah sekalian ingkang ikhlas ngantos rampung bagi doa sampai habib muga-muga barokah sedaya niku. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masyaallah. Masih semangat. Alhamdulillah sudah setelah 12 sampai subuh. Ya. Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah.